Ya, berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pagi hari ini saya ditemani teman-teman dari BLK Kota Magelang ingin memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel dengan hal yang simpel, sederhana. Ada beberapa hal. Yang pertama nanti kita akan menggunakan Microsoft Excel untuk membuat jadwal ataupun rencana kerja yang powerful, simple, sederhana, tetapi berdaya guna besar. Seperti apa? Mari kita ikuti simulasinya yang sebagai berikut ini. Ya, di hadapan kita saat ini telah tersedia satu lembar kerja kosong dari Microsoft Excel. Kita tahu bahwa standar dari masing-masing sel itu defaultnya adalah 64 piksel seperti ini. Jadi caranya melihat kita boleh klik salah satu dari peralihan antar kolom. Jadi misalnya antara A dan B, kalau muncul seperti ini kita klik maka akan muncul tulisan di atas 64 piksel dan seterusnya. Nah, kita sudah tahu bahwa tanggal 1 September itu hari Jumat. Langkah pertama, kita bisa membuat hari, ya, misalnya minggu. Ini ketik aja. Oh ya, sekalian aja sambil menyelam minum air ya, kita akan belajar yang namanya kemarin transpose ya. Misalnya minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kalau kita menekan tombol enter itu akan lebih cepat daripada kita menekan anak panah ke kanan. Padahal harusnya kita akan menulis, mengetik ya, Minggu, Senin, Selasa, dan seterusnya. Ya. Nah, dari sini juga sebuah inspirasi kalau kita menemukan suatu metode atau cara yang efektif, kita pakai yang efektif. Jadi, kita ngetik satu blok vertikal, Minggu, enter, Senin, enter, sampai Sabtu, itu lebih cepat daripada Minggu geser kanan anak panah, Senin geser kanan, Selasa geser kanan, Rabu geser kanan, seperti itu. Nah, kita memanfaatkan yang sudah jadi ini. Kalau gaya vertikal seperti ini kita nggak suka atau tidak sesuai dengan yang kita mau, ini kita blok aja. Kita blok, kemudian kita copy. Sekaligus juga memberikan inspirasi yang kemarin, kita bisa yang namanya disebut paste spesial. Jadi di sini biasanya kan copy paste, ini ada paste spesial. Ya, paste spesial. Kemudian ada menu yang namanya transpose. Sehingga kalau kita transpose, otomatis yang vertikal menjadi horizontal. Sedangkan ini karena kolom bantu kita hapus, tidak masalah. Kira-kira itu yang sudah kita buat kemarin. Nah, untuk membuat tanggal, misalnya tanggal 1 di sini, kita buat manual saja ya, 2. Boleh langsung dirancang menjadi center. Kemudian otomatis 3 akan di sini. Nah, Anda boleh membuat rumus di mana ciri khas Microsoft Excel diawali dengan tanda sama dengan ini plus 1. Otomatis jadi 3. Ya, rumusnya di sini. Kemudian ini tinggal ditarik ke kanan, tapi ini kan juga harus plus 1 sebelah kirinya. Boleh sambil di center. Jadi ini sama dengan ini plus 1. Ya, nanti centeringnya boleh dirapikan terakhir sudah nggak masalah. Ini tinggal ditarik. Macam itu. Ya, ini supaya rapi langsung di center. Maka dengan demikian rumus yang ini itu boleh kita copy ke sini sampai di sini. Ya. Nah, otomatis sampai 30. Nah, terkait dengan skedul kerja yang Anda lakukan, itu Anda boleh menggunakan dua gaya. Ya. Gaya yang pertama itu bisa saja kalender di ini. Kalender ini kita buat di bawahnya dikasih penjelasan, tetapi tentu terbatas. Maka yang cukup bisa rapi tetapi powerful, Anda bisa menggunakan yang disebut dengan
catatan atau komentar istilahnya. Jadi menggunakan yang disebut insert comment. Misalnya di tanggal 1 kita memperoleh order, maka kita bisa ini klik kanan ya, klik kanan akan ada menu yang disebut sebagai insert comment. Di sini ada insert comment. Inilah kita pakai menggunakan apa order apa tanggal 1 itu finishing ya. Bisa terjadi tanggal tanggal yang sama itu banyak order yang harus kita kerjakan. Finishing Pemkot misalnya. Jadi boleh aja dikasih dikasih nomor satu itu. Dan bingkai ini bisa diperluas. Jadi misalnya tulang lebar di sudut-sudutnya ini bisa kita perluas. Bahkan bisa seluas layar monitor kita. Ini. Ya, semacam ini. Ya, nomor satu, pemerintah kota itu tentang apa? Ya. Misalnya, harus dipasang, kan kita sudah punya bannernya ya, misalnya Kiai Langgeng. Kiai Langgeng, misalnya, alun-alun. Dan seterusnya, silahkan. Terus kedua, nah ini jam berapa? Kita boleh kasih, misalnya jam 9. Jam 9 kita harus melakukan finishing di Pemkot. Lalu timnya siapa? Jadi Anda sudah punya visi bahwa agenda ini yang bertanggung jawab siapa? Terus kalau istilah kerennya itu kalau yang bertanggung jawab itu istilahnya apa? PIC ya. Jadi kita boleh di sini ini apa dari jam 9 finishing ke Pemkot di Kelanggeng alun-alun dan seterusnya. Yang bertanggung jawab siapa? Ya. Yang bertanggung jawab silahkan diketik di sini. Ya. Terus siapa? Ya satu orang, kontak personnya, nomor HP-nya berapa? Karena nanti kalau Anda perusahaan Anda itu sudah besar, tentu ini sangat sangat powerful. Sehingga agenda itu tidak perlu ya walaupun di aplikasi di Android itu banyak ya, Anda tinggal download, tapi suatu saat ada gangguan trouble, Anda sudah punya backupnya. Kan yang ada di Android pun bisa kita download, kita masukkan ke sini, kita copy paste aja. Nah, lalu tanggal-tanggal yang lain demikian juga. Ya. Nah, di sini nggak kelihatan rapi gitu. Jadi kalau misalnya tanggal berapapun, misalnya tiba-tiba ada order, Mas, Mbak, tolong saya dibuatkan order sebagai berikut. Saya pakai tanggal 13. Nah, Anda rancangannya ini finishing atau apa? Silakan ya. Di sini kita finishing. Finishing siapa? Mengorder namanya siapa? Mengorder, ya kan? Nah, diambil jam 12 siang. Tetapi nanti pada waktu penyelesaiannya ya jangan dipepetkan ya, minimal H-2. H-2 itu harus fake gitu. Itu aman. Tapi itu amannya juga terlalu riskan ya. Paling tidak 3 hari atau berapa hari tergantung dari kerumitan yang kita desain gitu. Dan seterusnya. Sehingga kalau Anda mau melihat tanggal 1 ada apa ya, tinggal diarahkan ke sini dia muncul. Kalau apa boxnya kurang besar, ini boleh diedit di sini. Diedit, kemudian muncul. Jadi melihatnya bisa seperti itu. Diklik sembarang tempat dia hilang lagi, muncul lagi. Kalau mau lihat lengkap ya diedit. Karena dia cukup besar. Tadi kan saya ngasih contoh yang agak maksimalnya gitu ya, bisa satu layar, bisa lebih. Kalau lebih ya nggak bisa terbaca ya nanti ya, masuk itu.
Itu cara pertama. Cara yang kedua, Anda juga bisa secara manual disisipkan di bawahnya. Tapi itu kan juga kapasitas dari sel itu terlalu kecil. Kapasitas satu sel itu memang bisa selebar layar. Namun demikian kan tanggal-tanggal lain jadi tertelan atau kemakan gitu. Saya kira ide ini bisa ditindaklanjuti. Banyak ide-ide yang bisa Anda pakai, tetapi salah satunya ini, gitu. Kemudian Anda juga bisa, kemarin kita sudah belajar rumus VLOOKUP. Ya, bisa daftarnya Anda buat secara khusus ya. Ini cara satu. Saya rename sheet ini, saya rename menjadi cara satu. Kemudian saya membuat sheet 2, saya rename menjadi cara 2. Nah, dari berbagai macam cara ini nanti silakan Anda pilih yang mana yang paling efektif. Ini rekomendasi satu. Nah, cara kedua kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Seperti apa? Ya, kita buat aja. Kita buat aja tabel nomor urut biasa. 1, 2, sampai 30. Kalau bulan, bulan September kan sampai 30. Ini kita drag biasa sampai 30. Nah, sampai 30. Ya, ini tanggal ini. Ini sebagai tanggal. Kemudian, ini Anda boleh ketik secara memanjang. Artinya apa? Artinya order-order yang tadi, misalnya cara satu tadi kan ada ini, kalau kita tarik ya, kita tarik ke cara kedua, ini kan tinggal diedit, ini copy biasa, bisa kontrol A atau di blok biasa, kemudian kontrol C, bawa ke sini. Di sini kontrol V biasa, atau paste biasa, masuk ke situ. Ini. Hanya dia ini kan masuk di dalam beberapa sel ya, karena satu barisnya insert comment di sana tadi dianggap sebagai sebuah sel. Kalau di enter sebuah sel, kecuali Anda ketik semua ya, maksudnya gini. Kalau misalnya di sini Anda ketik sampai kapasitasnya AB, misalnya gini ya, ini contoh. Maka ini dianggap sebagai satu sel. Atau kalau kalau itu mau dijadikan satu, triknya gini. Triknya ini Anda delete. Nah, semacam ini. Tetapi nggak rapi dia di tempat dia. Kalau supaya rapi ya ini tinggal di spasi aja dia turun. Ini juga suatu bukti bahwa spasi itu adalah sesuatu yang ada. Semacam itu. Nah, pada waktu dia masih di sini itu boleh di copy ke cara kedua tadi. Nah, sehingga pada waktu di sini hasilnya nanti dia berada di sebelah kanannya di sini. Nah, silakan ini ditindaklanjuti saja. Kemudian tanggal 2 tanggal 2 kita harus melakukan sesuatu pekerjaan tentang koordinasi dengan Bank BPD misalnya ya. Karena mau tender, tender suatu pembuatan banner di seluruh X Karjalan Kedu. Gitu. Ini tentang X dari Grand Teguh. Nah, ini contoh-contoh. Selanjutnya saya kasih beberapa kata aja supaya agak cepat aja. Di sini misalnya beli printer misalnya. Terus di sini pengarahan ke staff. Selanjutnya satu kata aja.
SMA 1 gitu. Kemudian koperasi koperasi gitu aja. Lalu DLL healing. Boleh. Jadi kegiatan-kegiatan kita selanjutnya gini aja ya. Selanjutnya seperti ini. Saya akan buat yang otomatis saja, misalnya acara 9 ini ya. Otomatis kalau ada suatu huruf diikuti angka, kalau ini kita drag otomatis dia jadi seperti itu. Kalau ini kita tarik dia jadi seperti ini. Nah, ini aja ya. Ini. Lalu kita memanfaatkan VLOOKUP-nya. Kita klik di sini. Kolomnya bisa dua, bisa tiga, bisa banyak. Ini kita kasih nama seperti kemarin, yaitu acara atau agendaku, agenda. Agenda. Maka dengan cara kedua ini, Anda boleh meletakkan informasi di sini, tidak apa-apa. Ya. Jadi boleh tanggal, misalnya. Tanggalnya diletakkan di sini. Kemudian ini informasinya apa? Nah, sehingga rumusnya ada di sini. Rumusnya di sini adalah rumus gabungan yang kemarin, yaitu jika itu kosong, artinya kalau ini enggak ada isinya, jika itu kosong, maka dia biarkan kosong. Jika tidak, maka dia ambil informasi kolom kedua. Nah, lalu setelah ini Anda boleh kasih seni ya, variasi, dikasih box dan macam-macam. Silahkan. Lalu kasih warna, ukurannya dibesarkan gitu. Nah, di sini misalnya kita mau lihat tanggal 1. Begitu diklik 1 enter, dia akan muncul informasinya. Ini kolom ketiga ya harusnya. Kenapa ini muncul dua? Karena kita belum buat rumus VLOOKUP-nya. Kita belum membuat rumus VLOOKUP-nya ya. Di sini kan harusnya bukan dua tapi VLOOKUP. Jadi kita salah rumus kan. Jadi if false artinya tidak kosong, ini harusnya rumus VLOOKUP. Jadi ini rumus VLOOKUP dari ini tadi acara apa tadi jadwal apa tadi namanya agenda. Agenda kolom kedua ininya 0. Nah, ini muncul. Kemudian tanggal 9. Nah, muncul. Ya. Tanggal 2. Semacam itu. Itu cara cara semacam ini silakan bisa Anda kembangkan untuk konteks pertama kita bahas ini kan supaya kita melayani pelanggan itu semaksimal mungkin. Karena pelanggan itu sebetulnya kalau dalam bahasa marketing adalah disebut iklan tak berbayar. Iklan tak berbayar karena mulut dari mulut itu lebih efektif dari sosial media. Artinya apa? Artinya kalau mulut itu kan mewakili otaknya. Otaknya kalau memerintahkan berbicara ya dia berbicara. Itu kalau mau desain itu yang bagus di Faisal Design misalnya atau di Rose Design atau nama nama itu harus harus Anda buat gitu. Nah, sehingga otak menggerakkan jari, jari memencet gadget atau laptop atau apa, jadilah gitu. Itu karena pelayanan sebetulnya. Pelanggan itu kalau dilayani secara maksimal hasilnya akan powerful. Ini dua dua cara itu. Masih banyak cara-cara lain untuk membuat agenda agar kita bisa tepat waktu. Tapi saya suka yang ini, kenapa? Karena ini tidak usah ribet membuat rumus. Sebenarnya masih ada cara yang lain dengan yang namanya hyperlink. Ya, ada hyperlink ini cara cara tiga. Hyperlink itu akan powerful kalau Anda menggunakan open document. Open file itu. Ya, maka saya harus share screen untuk Microsoft Word-nya misalnya. Ini cara tiga. Cara tiga kita menggunakan hyperlink.
Ya, ini tadi satu. Saya akan dialog interaktif. Mbak Ros familiar dengan Zoom ya? Ya. Ini kan saya sudah share screen Excel nih. Saya belum buka Word. Saya mau share screen Word. Itu kan saya harus masuk Word dulu kan? Ya, kita belajar bersama. Masuk Word di sini. Nah, ini baru masuk Microsoft-nya. Tapi kan tidak tertayang di situ. Nah, supaya saya bisa share screen Word ini, apakah saya harus mematikan stop dulu baru baru share dua-duanya atau bisa dengan cara lain? Gini, gini. Sebelum Zoom itu saya buka, saya sudah buka dulu Excel-nya, ya kan? Nah, begitu saya masuk ke Zoom, saya share screen. Itu nggak masalah gitu loh. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah saya buka Microsoft baru saja. Ini sudah online kan? Zoom-nya sudah online. Nah, sekarang bagaimana supaya Word-nya ini langsung tayang juga gitu. Layang tayang di audience Zoom saya gitu. Kalau ini kan di ruangan ini, Anda kan dengan saya sama itu. Paham nggak? Enggak. Kan kan Anda bukan peserta Zoom. Yang saya tanyakan peserta Zoom gitu loh. Tapi di dalam apa simulasi pagi ini sih nggak masalah. Cuma tadi kan keingat aja. Kalau misalnya Anda mengikuti acara ini dengan Zoom, Anda nggak bakal bisa melihat ini. Ini nggak kelihatan. Sehingga saya melakukan apapun itu kan Anda sama saya dengan posisi saya di sini sebagai yang menggang laptop ini. Tapi kalau ini saya tayangkan gini, kita lihat semua karena Anda sebagai saya juga gitu. Tapi audiens saya yang di Zoom sana kan nggak lihat. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya saya tanpa keluar dari sini gitu loh. Kalau stop langsung nanti bisa aja. Ya udahlah itu lupakan itu suatu inspirasi nanti suatu saat karena gini Anda visinya itu tidak hanya dalam jangka pendek ada visi visi memang harus jangka panjang tapi untuk menjalankan visi itu kan kita harus punya misi ya kan? Misinya apa kalau ini nanti saya share ke YouTube juga tayang ini karena ini kan hanya video yang saat ini tayang atau tidak coba pertanyaannya ini bisa tidak tayang ini ya kan. Ini bisa tidak tayang karena yang saya share itu kan dikendalikan oleh oleh si Zoom-nya. Paham ya? Nah, hal-hal seperti ini kan harus Anda paham ya. Walaupun Anda sebagai seorang desainer grafis, pada waktunya nanti Anda juga butuh hal-hal semacam ini. Nah, sehingga karena ada yang tahu, Mas Faisal atau yang lain. Jadi artinya bayangkan aja Anda sebagai peserta Zoom, kemudian saya akan share screen si Word saya ini. Kalau di peserta Zoom nggak bisa kelihatan. Kalau ini pun nanti nanti buktikan dengan ini kan nanti malam saya share di YouTube itu ya. Ini nggak kelihatan ini. Nah, supaya kelihatan, ini harus saya matikan. Itu yang bisa saya sekarang loh ya. Tapi sekarang saya baru bisa itu. Tapi pertanyaan itu nanti akan muncul juga. Ya. Di sini kalau kita cermat sebetulnya ada menu-menu di sini. Ini kan ada menu-menu. Ya. Ini kan pesertanya cuma satu orang. Hanya kita semua ini sedang satu orang. Ya. Nah ternyata ada new share itu loh. Nah, ini. Jadi saya harus pakai ini ternyata kan gitu. Nah ini yang disebut sebagai simulasi itu seperti itu. Terlepas saya tahu betul atau tidak tahu atau baru tahu itu tidak penting. Tetapi artinya apa? Saya memberikan inspirasi bahwa menu-menu yang ada di layar itu interaktif. Kalau begini kan tidak kelihatan. Ya kan? Nah, itu yang saya maksud seperti itu. Pelatihan-pelatihan dimanapun itu yang powerful itu adalah kebersamaan interaksi antara narasumber maupun audiens. Jadi saya melompar suatu pertanyaan, bagaimana caranya gitu? Ya, kalau Anda tahu tadi misalnya ya, itu otomatis memperkaya kita semua.
Tapi kalau belum tahu pun bukannya tidak diperkaya. Kalau belum tahu jadi tahu jawabannya kan. Jadi di sini ternyata ada yang namanya new share. Nah, new share apa? Nah, salah satu syaratnya ya yang mau di share harus diaktifkan lebih dulu kan. Nah, baru kita pilih ya kan Microsoft-nya yang mana? Ini kan ada banyak nih. Saya pilih yang ini. Oke, saya share. Nah, sekarang ini tahu semua, audiens bisa tahu. Audiennya Zoom ya. Kalau kita enggak ada masalah itu. Ini dokumen satu, dokumen dua. Nah, di sini kita kasih judul aja proposal ke bank pasar misalnya. Proposal memborong desain-desain yang akan kita buat. Kita simpan di dimanapun silahkan. Nggak usah diberi password. Save, simpan, udah. Kemudian kita dan seterusnya ya. Jadi isinya dan seterusnya gitu aja. Ini karena simulasi untuk menghemat waktu. Lalu misalnya tendernya gini aja lah. Tender untuk membuat brosur produk bank pasar yang baru di mana kita dimintai bantuan untuk menginformasikan kepada nasabah dari bank pasar. Ya, sebesar misalnya gini aja ya. Besar 750 juta misalnya. Ini. Oke. Dan seterusnya. Lalu kita juga punya satu produk baru atau satu proposal lagi, saya buat tiga ya. Ini sudah satu lagi, dua lagi. Misalnya ini kita punya tender dengan KPU, KPU Kota Magelang misalnya. Yang ini kan belum di-share screen. Ya. Ini nilai sejumlah karena buat itu banner-banner ini kan menjelang pemilu. Itu boleh Anda dekati gitu loh. Anda mulai bergerak, Anda mulai membuat. Terus orang diajak kerjasama istilahnya. Tentang pembagian fee itu sudah sebuah keniscayaan ya, wajib itu. Ini kesempatan yang baik. Jadi yang bisa menang tender itu tidak selalu lembaga-lembaga yang sudah eksis sebelumnya. Ya. Silakan Anda buat tender. Misalnya 975 juta. Lumayan ini, ya kan? Satu tim itu, tidak hanya satu, dua orang tapi bisa bersama. Karena waktu simulasi permainan gelas ada airnya itu kan minta tolong teman itu filosofinya di sini gitu. Satu perusahaan itu minimal atau suatu institusi minimal itu tiga orang. Tiga orang. Ganjil, harus ganjil. Tiga, lima, tujuh. Kenapa? Karena nanti kalau ada voting itu nggak mungkin 50-50, pasti menang satu. Jadi kalau ini juga sebuah inspirasi di pagi ini, kalau nanti Anda membuat suatu CV atau suatu apapun dinotariskan, ada NPWP, ada hak dari nomor induk berusaha, NIB. Sudah ada yang punya NIB? NIB itu diurus sekarang aja nggak apa-apa. Jadi urutannya Anda punya nomor induk berusaha. Minimal pemerintah, Pemkot, termasuk Disnaker itu yang diminta mesti minimal NIB. Jadi kalau ada tender yang pesertanya hanya satu, nanti urutannya sudah punya NIB, sudah pasti dapat dia sendiri. Tapi ada dua, yang satu punya NIB, yang satu NIB aja gitu ya. Satu NIB aja, satu ada NIB, ada NPWP. Yang menang yang ada NPWP-nya. Kalau ada tiga peserta, satu NIB aja, satu NIB dan NPWP. Yang satu NIB, NPWP, atau notaris. Yang menang yang semua lengkap itu. Kira-kira itu. Karena nanti pejabat pejabat pemberi tender membuat surat keputusan resmi berdasar bla 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 secara hukum gitu. Kami bertanggung jawab walaupun hanya NIB. Itu kalimat hukum.
Oke, saya lanjut ya. Ini saya simpan di folder yang sama. Namanya ini. Oke, satu lagi. Ini belum di link ini, belum di share screen yang ini. Buat lagi misalnya, jadi perusahaan juga yang namanya punya namanya pola kebijakan tentang perekrutan pegawai, perekrutan karyawan misalnya. Nanti ada nomor poin satu, bla bla bla. Dua otomatis ya kalau hal. Nah, ini kita simpan dengan nama judul yang sama. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, ini saya share screen dulu ya. Jadi new share screen-nya ada tiga lagi, yaitu pola kebijakan, terus tender, dan satu proposal ini. Tiga ini saya share screen. Dengan demikian, kita mempunyai beberapa. Lalu yang di Excel-nya tadi, ini kan sudah share screen yang pertama. Cara ketiga itu adalah hyperlink. Ya. Tadi kan kita punya pola kebijakan karyawan tadi. Boleh satu kata. Kemudian yang berikutnya Bank Pasar. Satunya KPU. Karena di dalam tender-tender besar itu kita sudah ingat tanggalnya. Atau kalau belum ya diketik tanggal berapa. Nah, hyperlink itu tinggal diklik. Hyperlink itu bisa lintas aplikasi. Tidak harus dalam aplikasi yang sama. Dan tidak selalu hanya PowerPoint ya. Artinya Excel ke Excel, bisa Excel ke Word, Excel ke PowerPoint, Excel kemanapun, bahkan Excel ke link ke internet itu bisa ya. Jadi di sini kita sekarang belajar yang namanya hyperlink. Jadi kita bisa pakai menu insert hyperlink, boleh pilih menu yang paling Anda bisa, tidak harus ini, tidak harus itu ya. Jadi di sini kita cari menunya untuk hyperlinknya di mana. Ini ada link, itu hyperlink. Jadi linknya di mana? Nah, lalu ini mau di link ke mana? Ini ada pilihan. Ya kan? Ada pilihan, kita sesuaikan. Nah, di sini kita bisa bisa mencari linknya itu di folder di mana file apapun yang kita miliki itu berada. Misalnya tadi di D, kemudian kita letakkan di LKP, LPK Santo Komputer di sini. Nah, di sini kan kita bisa cari ya sesuai dengan urutannya ya. Ini harusnya bisa di search by name ya. Kalau di dalam suatu folder, dalam suatu apa yang disebut dengan file explorer, misalnya kayak gini. Ini maksud saya gini. Ini kan sudah urut berdasar by date ini, tanggal 30 Agustus ya. Atau search by type, search by name, search by date. Ya. Tetapi di dalam hyperlinknya tadi, ini kan tidak ada menu itu. Ataukah di mana, Mbak Rus? Saya ingin mengurutkan nama-nama ini berdasar tanggal terakhir direkam. Tapi di dalam menu hyperlink, pilihannya apa? Ini kan nggak urut, ini saya harus mencari satu-satu. Ini apakah urut abjad sudah ya? Ini urut abjad ya. Tadi kan ada pola kebijakan. Ini A, D, I, ini K. Ini urut abjad ini ya. Pola.
ini pola kebijakan itu. Jadi dia memang tidak disediakan, atau saya yang belum tahu juga bisa, karena menu-menu di IT itu kan luas banget ya. Tapi kalau ada yang punya pengalaman silakan. Kalau saya mengurutkan berdasarkan tanggal kan lebih cepat, tapi nggak masalah juga. Itulah yang disebut belajar itu harus saling mengisi, berkolaborasi. Ya sudah, ini nggak ada memang. Sementara saya lihatnya nggak ada, saya oke. Udah. Kemudian bank pasar juga sama, tinggal di linkkan di sini. Ya. Kemudian ini karena kita harus tahu nama file kita tadi apa. Tetap harus masuk ke folder di mana file yang sebagai linkernya itu juga berada di mana. Ya. Nah, di sini. Jadi, namanya, nah ini, proposal ke Bank Pasar. Oke. Kemudian yang satu, tadi namanya apa? Tender ke KPU. Ya. Kita klik aja. Kita klik, kita cari ke drive-nya di mana, di drive D, di folder apa. Oh, bukan yang ini. Di LPK. Tender, ST ya. Jadi ini urut abjad. Tender ke KPU. Ini. Ya sudah. Kalau sudah Anda tinggal klik di mana. Anda mau lihat yang siapa. Pola kebijakan. Klik aja langsung masuk ke sini. Dia langsung masuk. Itu kalau asumsinya filenya banyak. Nah, di sini pun kita bisa memberikan supaya kembali ke Excel-nya. Walaupun kita klik sini langsung sudah kembali ya. Tetapi kalau mau dipakai, silakan juga. Ini asumsinya kalau filenya itu banyak gitu. Itu kira-kira tentang agenda agar apa user atau customer kita itu puas ya dengan apa yang kita sampaikan. Gitu ya, ini tentang agenda. Ini saya simpan terlebih dulu. Sampai sini apakah ada komentar atau pertanyaan? Ada, Mbak Ros? Ada pertanyaan? Atau ide? Ya. Mungkin bisa dilihat ini saya kasih dulu apa yang terjadi. Kalau Anda sebagai buka toko makan kemarin kan ada Rosmart gitu kan, itu kan ada nomor barang, nomor barang itu ada satu minimal yang harus tersedia di toko. Okay. Jadi kalau saya salah satu itu harus dihitung dengan sepatu. Jadi ya, kali ini ada apa dengan waktu data-data itu satu sign itu kemampuan kata-kata kan nanti ada tiga yang tanda kata-kata dan paling lama itu paling cepat ya kan karena ada resmin mas. Jadi kemampuan kata-katanya berapa? Kalau hanya ada contoh, misalnya ada membuat satu desain itu paling cepat berapa? 1% selesai dari mulai desain sampai kita buat aja di sini ya. Nah, nanti bisa kita kita execute. Jadi gini, saya buat file baru ya. Saya buat file baru. Ah, oke. Jadi
Kecepatannya, kecepatan. Kecepatan ini ada tiga, yaitu standar, kemudian minimal, paling cepat ya, cepat, terus ini lambat gitu aja. Ya. Kemudian standarnya dianggap rata-rata. Jadi ini nanti kita akan menggunakan rumus average. Ini dalam satuan, satuannya mau hari apa jam, Pak? Hari, oke. Berarti standar itu rata-rata. Ya. Jadi mungkin ini bolehlah susunan terserah. Ini kita gunakan. Nah, kita buat ininya. Ya, gini. Lalu kita buat ini aja lah. Tabelnya semacam ini, tabel sederhana ini. Oke. Standarnya mau berapa hari? Standarnya berapa? Contoh aja ini. Harus punya tabel. Berapa hari? 2 hari. Kemudian kalau cepat, satu. Lambat? Oke. Nah, berpedoman kepada ini, itu dikerjakan berapa orang? Ya kan? Ini kalau dikerjakan sendiri kan? Atau tim? Ini yang kerja tim atau sendiri? Atau setiap orang gitu? Ya, setiap orang. Nah, kemudian jumlah jumlah karyawan berapa? Ini harus tahu. Jumlah karyawan Anda permanen penting ya untuk nanti Anda betul-betul siap untuk itu. Nanti kalau di ngurus NIB segala itu ditanya ini. Harus tahu, harus jelas. Tidak formalitas tapi real. Jumlah karyawannya berapa? Jadi kan Anda punya semacam biro jasa desain grafis apa namanya gitu kan? Jumlah karyawannya berapa? Dan ini jumlah ini bisa keluar masuk kan? Begitu keluar langsung ada pengganti, keluar pengganti itu. Karyawannya berapa? 5. Oke. Nah, otomatis kan kita jadi tahu ya bahwa kapasitas sehari ya rata-rata dengan ini kita nggak usah pusing ya, tapi tahu maksudnya sehingga kemampuan overloadnya yang ditanyakan ketemu. Pada pertemuan awal kan Pak Sento kasih inspirasi tanya ke ChatGPT, data ini kita berikan dia, dia yang mikir, kita nggak usah mikir, nggak apa-apa. Nah, sehingga kita tanya nih, kita tanya dengan data ini, ya, dengan data ini kita tanya ke ChatGPT di sini. Nah, kita tanya aja, data tadi kita masukkan, nanti dia akan menjawab. Bentar, baterainya. Nah, di sini kita ketik aja. Kita ketik. Saya pimpinan Biro Desain ya, grafis dengan karyawan karyawan 5 orang. Kecepatan rata-rata satu desain dua hari ya? 2 hari ya, Mbak? 2 hari. Terus kecepatan paling tepat gitu ya, 1 hari. Terus kecepatan
Paling lama 5 hari. Terus pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya apa? Kapasitas saya menerima order maksimal dalam sebulan. Susunannya gimana kalimatnya? Saya boleh menerima order aman berapa order per bulan gitu? Ya, ya kan? Saya boleh menerima order per per minggu apa per bulan? Minggu. Per minggu, ya, 7 hari kerja, maksimal berapa order? Order agar aman. Aman itu dalam arti pelanggan puas itu. Pelanggan puas dan saya terhindar dari itu. Terhindar dari apa ya bahasa anu jidana boleh terhindar dari stres itu loh. Itu nanti jangan jawab. Artinya kalau Anda kapasitasnya maksimal diwoyak kan stres tuh. Ya kan? Nyaman itu loh. Dia jangan langsung jawab. Dia ngasih perhitungan. Ya walaupun di Excel ada rumusnya, tapi rumusnya itu kalau kita tidak sering pakai lupa. Tapi kalau kita punya konsultan seperti ini kan dia langsung naik. Untuk menghitung berapa order maksimal yang bisa Anda terima per minggu agar tetap aman, itu ini. Yang penting kan ini aman, pelanggan puas dan terhindar dari stres. Asumsinya rata-rata ini dan seterusnya. Ini tadi kan data kita. Mari kita hitung bersama berapa waktu yang diperlukan. Ini rata-rata. Dalam 7 hari, jika kita asumsikan bahwa Anda ingin memberikan waktu setidaknya 1 hari istirahat dan manajemen, maka Anda memiliki 6 hari kerja untuk bekerja. Nah, ini ada skenario. Dalam 6 hari kerja, Anda dapat melayani 3 order. Itu rata-rata. Tercepat 6 order. Terlama 1 order. Itu per orang maksudnya. Karena tinggal mengalihkan aja kalau karyawannya 5 dia nggak nyebut tadi. Tadi karyawannya 5 disebut aja. Ini sudah, tapi dia ada ini. Ya kan? Dalam 6 hari kerja Anda hanya dapat menghasilkan 1 order, itu skenario terlama. Jadi untuk tetap aman, memastikan kepuasan pelanggan dan menghindari stres, Anda sebaiknya tidak menerima lebih dari 3 order per minggu. Itu per orang ini. Kalau 5 ya tinggal dikalikan. Nah, kita boleh ingatkan dia tentang karyawan yang 5 orang. Atau boleh bahasa gaul. Bahasa gaul boleh. Karyawan saya 5 orang loh. Itu ya. Masa hanya, misalnya ya, 3 order per minggu. Ya. Rugi saya gitu ya. Misalnya gini ya, tolong hitung ulang. Dia nanti jawab. Karyawan saya 5 orang loh, masa 3 order per minggu? Rugi saya, tolong hitung ulang. Dia jawab. Tentu saya minta maaf atas kebingungan sebelumnya. Nih. Dia bingung. Mari kita hitung dengan pertimbangan kalau Anda memiliki 5 karyawan. Otomatis kalau secara matematika sederhana, berarti 15, Pak. Ya. 15. Dia jawabnya berapa? Dia bisa lebih. Dalam kasus ini, mungkin Anda bisa memutuskan untuk menerima. Bisa lebih. Ini suatu bukti juga bahwa tim itu powerful. Ya kan? Karena dia punya argumen-argumen di sini. Kan tidak mungkin dalam 5 orang itu kerja lelah, semua lelah. Loyo, semua loyo kan enggak. Maka dia ada perhitungan di sini. Tidak secara matematis sederhana. Kalau matematis sederhana kan kita hanya terima 3 kali 5, 15. Ternyata bisa 20, sampai 25. Itu jawaban teknisnya kan gitu. Namun
Secara praktis tentu manajemen ini di luar perhitungan. Misalnya misalnya diberi perangsang untuk lembur, dapat bonus atau apa, itu kan kebijakan kebijakan perusahaan. Sehingga tadi ada contoh namanya pola kebijakan gitu. Kayak gitu. Semacam itulah yang disebut dengan manajemen perusahaan gitu. Karena kemenangan kita kalau dalam banyak ini tidak perlu mengalami diri baru paham tapi mengalami supaya apa pada waktu pengalaman itu mengalami dan bisa action gitu. Oh, jadi kan kita juga punya kontrol yang tidak bisa menang. Kalau kita tidak pernah kita belum jadi maaf ya, hebat. Maksudnya apa itu? Ya itu oke. Nah, sekarang saya akan menutup pelatihan ini dengan ini. Kita akan memanfaatkan agar ya beda, temanya beda dengan yang ini. Misalnya itu menggunakan filter ini, soal filter ini. Nanti kita akan mungkin pelanggaran siapa pun itu punya banyak. Jadi kita punya buku khusus dan apa yang pelanggaran servis motor di suatu tempat kendaraan itu apa sebenarnya? Nah, masalahnya pandangan di mana? Gimana tuh? Pandangan di oh, nanti itu motor. Ya. Ini motor dua itu. Itu nanti kalau secara berkala, karena itu gila ya. Mas, ini motormu sudah waktunya servis. Ada yang tidak ada. Ini artinya bahwa itu salah satu manajemen marketing. Waktu saat dia tahu, mereka harus ulang tahun nih, kalau tahu ada bukan berarti sekali. Enggak kok semua. Kalau daftarkan namanya CWA ya, kalau tak kasih CWA, enggak. Nah, itu bisa kita dulu. Jadi karena waktu waktu apa? Pelanggaran potensial baru sekali dua kali biasanya. Begitu tiga, ya silakan aja. Berapa kali? Dengan ada kebetulan tanda. Nah, maka itu perlu ada manajemen dari sistem yang namanya sosial filter, disort dan di filter, disaring. Maka saya akan kasih simulasi di file Excel yang sama. Ya. Jadi di sini saya buat satu sheet baru, ya, buat sheet baru. Oh ya, si chat GPT-nya tadi kan tidak saya share screen, jadi nanti waktu di YouTube-nya nggak muncul. Jadi gini, misalnya saya buat nomor gitu aja biar cepat. Ini nomor, nama, alamat, terus order. Order ini bisa order ke berapa terserah. Ini daftar, daftar setiap kali dia order itu dicatat. Ini jumlahnya berapa rupiah. Terus kasih nomor WA, ini yang penting. Nomor WA itu sangat penting banget ya, karena nanti Anda bisa cek untuk berikutnya. Kita manfaatkan nomor WA. Kalau tadi saya nyebut dengan adanya tanggal lahir dan seterusnya, itu nantinya, ya, nantinya itu. Ya, saya buat nomor saja, 1 sampai seterusnya. Perlunya nomor ini nomor urut nih. Ini untuk evaluasi pada waktu tertentu, Anda selama bekerja dengan ini sudah sampai berapa? Oh ya, ini kurang tanggal. Ya. Ini tanggal di sini ada kolom tanggal. Tanggal berapa? Nah, supaya cepat saya kasih tanggal yang instan aja di luar yang disebut sebagai
3-step wizard ya. Saya tidak menggunakan itu karena ini simulasinya biar cepat. Ya, silakan. Nah, ini anggap aja urut gini. Nah, namanya ini nama orang ya. Januarto, Febrianto, Marioto, Aprianto ini kan nama orang itu ya, anggap aja. Terus alamatnya ya misalnya nama kota aja lah. Solo, Semarang, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, Jakarta, gitu ya. Ini karena ada S yang sama. Bali. Dan seterusnya. Oke, ini gini aja ya. Ini contoh. Tapi terkait dengan filter, short end filter, saya kira ini perlu perlu kota-kota yang lebih spesifik ya. Misalnya Solo, Kudus, Pati, Medan, ada Jakarta. Ini contoh. Kemudian ya S, K, ini Pati. P, M, N, K, C, S. Macam ini. Lalu ordernya ada banner. Name tag. Kartu nama misalnya. Ya, misalnya ada tiga macam. Nah, ini. Nah, ini contoh aja. Nanti silakan. Jumlahnya misalnya dalam bentuk rupiah. Nah, ini. Kemudian untuk memudahkan aja ya, nomor WA-nya anggap aja 0811121 dan seterusnya. Nah, ini gini aja. Oke. Sekarang kita ingin ya silakan. Sekarang kita ingin di antara 15 hari ini kita sudah memperoleh hasil berapa, ini tinggal diklik di sini. Tetapi itu tidak ada kaitannya dengan sort and filtering. Ya sudah 7.300. Nah, lalu dari 15 transaksi ini yang paling banyak siapa? Ya kan? Ini kan nama-nama yang tadi saya random itu. Tapi nanti kalau nama-nama ini real ya bisa aja. Atau sebelum ke situ kita ingin ngumpul ngumpul yang alamannya Solo siapa aja, maka Anda boleh klik sembarang salah satu di antara mereka, antara alamat ini ya di atas, di tengah atau di bawah terserah. Di sini ada menu yang namanya sort and filtering. Sini kita pilih kalau mau dari kecil ke besar itu AZ, klik maka dia ngumpul. Oh, Jakarta ada 2, Kudus ada 4, ada 5, bedanya 3, Pati 2, dan seterusnya. Demikian juga order yang paling rame siap apa sih gitu. Anda klik di sini. Di sort. Oh, yang paling banyak banner. Ada 6. Kartu nama ada 5 misalnya. Name tag-nya 4. Dan seterusnya. Atau nama siapa yang sering pesan? Kumpul, ngumpulnya di sini. Di sort and filter bisa AZ, ZA.
Azat itu urut abjad dari huruf A sampai huruf Z. Kalau Z A itu dari alfabet terkecil ke alfabet yang terbesar. Dibalik ya, terbalik. Demikian seterusnya. Kalau order yang paling banyak berapa? Ya, kita tinggal Azat, Azat A. Berarti harga yang paling murah 100.000 misalnya. Itu kalau mau disebut short. Nah, memfilternya seperti apa? Memfilternya, filter itu mirip dengan sort ya, tetapi dia menu di sini. Kalau kita klik menu filter, maka di area data kita itu akan muncul panah-panah kecil semacam ini. Jika kalau kita mau yang kartu nama itu yang pesan siapa aja gitu kan, klik di panah kecil ini, di sini kita tinggal buang checklistnya. Checklist defaultnya adalah select all, kita buang. Kita klik checklist pada kartu nama. Oke, gitu. Ini secara garis besar seperti itu. Nah, maka saya pikir itu inspirasi hari ini. Nanti besok saya akan menjelaskan tentang yang lain, termasuk perkembangan perusahaan Anda. Usaha Anda sejauh mana dengan gambar ya, dalam bentuk grafik. Oke, itu kiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga bermanfaat, selamat belajar, semoga sukses selalu. Oke, akhiri, tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa. Terima kasih.